Keberadaan usaha mikro di Kabupaten Blitar tahun ke tahun terus bertambah dan berkembang pesat. Keberadaan usaha mikro telah banyak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Blitar serta penyerapan tenaga kerja. Pemirsa, usaha mikro di Kabupaten Blitar tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dan keberadaan usaha mikro ini telah mendorong laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Blitar. Kali ini, Blitar Kangkawentar menyuguhkan liputan khusus produk usaha mikro pembuatan keripik tempe, minyak kelapa, dan beberapa UMKM lain yang ada di Kecamatan Ngelego. Penasaran apa saja UMKM tersebut? Simak liputan yang satu ini. Salah satu dari banyaknya usaha mikro di Kabupaten Blitar yang sudah tampak kemajuan dan perkembangannya adalah usaha pembuatan keripik tempe yang berada di Desa Modangan, Kecamatan Ngelego. Usaha milik Mujito, warga Dusun Modangan, Desa Modangan ini mulai dirintis pada tahun 2016. Melalui usahanya, selain bisa mencukupi kebutuhan keluarga, Mujito juga telah membantu pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengurangi angka pengangguran. Karena untuk memproduksi olahan keripik tempe, Mujito bersama sang istri mempekerjakan sejumlah karyawan yang rata-rata berasal dari warga sekitar. Tidak hanya memproduksi keripik tempe, memasuki bulan Ramadan atau tepatnya menjelang Hari Raya Idul Fitri, Mujito selalu banjir pesanan aneka olahan makanan lainnya, seperti kastengel dan kue matahari. Dulunya hanya usaha kecil-kecilan rumah tangga yang melibatkan keluarga aja yang didistribusikan kepada toko-toko kecil atau kelontong di sekitar rumah aja. Kelihatannya menjadi berkembang usaha yang diharapkan hasilnya lebih luas. Kemudian dari seorang istri timbul ide untuk membuat kuliner ini di Laoseng kira-kira bulan Februari tahun 2016. Untuk mencukupi kebutuhan hari raya semacam puasa gini, ada matahari coklat, ada kastengel, juga ada roti semprit dengan beberapa varian, juga ada tempe juga ada roti kelapa dengan beberapa varian juga, itu diantaranya. Dari keseluruhan itu kira-kira jumlahnya 16 varian. Omsetnya kalau per bulan, kalau musim puasa menjelang hari raya ini bisa 40 juta, 35 juta. Dampak dari perkembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM seperti halnya milik Mujito, selain dirasakan oleh keluarga dan karyawan, juga dirasakan pemerintah desa setempat. Oleh karenanya, pemerintah desa sangat mendukung baik usaha pembuatan aneka olahan jajanan milik Mujito ini. Untuk pihak desa ini sebetulnya dalam rangka pengembangan UKM ini ada beberapa kegiatan sentral, terutama di kalau di Dusun Mudangan ya di rumahnya Pak Mujito ini. Terus yang lain termasuk di daerah Karanganyar juga ada. Itu wilayah Karanganyar Timur itu termasuk pembuatan kerupuk dari ketela dan juga termasuk makanan nuran yang lain dari coklat juga ada. Bahkan yang di Karanganyar Timur ini
khususnya di kelompok Margo Maju ini sudah berkembang cukup baik, baik itu sebagian diproduksi untuk produk olahan, sebagian dijual mentah ke desa yang lain. Ini di khususnya untuk yang di Karanganyar Timur. Pemerintah desa sangat mendukung sekali, bahkan setiap ada kegiatan termasuk pelatihan dari pemerintah kabupaten ini sering mesti saya ikutkan karena merupakan pengembang khususnya UKM di Dusun Mudangan. Keberhasilan dan suksesnya usaha yang dirintis Mujito selain didukung sang istri dan beberapa karyawannya, tentu tak lepas dari peran serta pemerintah, utamanya melalui binaan-binaan yang diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar. Mujito berharap usahanya bisa lebih maju dan berdaya saing, serta bermanfaat bagi masyarakat. Kaitannya dengan Dinas Koperasi ini terutama kendala tadi bisa teratasi, dan mudah-mudahan selain peningkatan SDM-nya UKM ini juga diharapkan bantuan-bantuan secara material, baik itu yang sudah saya sampaikan tadi termasuk bantuan-bantuan peralatan untuk menunjang program tersebut. Mudah-mudahan dengan program ini UKM di Desa Mudangan lebih berkembang dan lebih mensejahterakan masyarakat di Desa Mudangan. Itu saja. Yang perlu juga kami sampaikan bahwa kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dari Kepala Desa, Dinas Koperasi, dan usaha-usaha apa itu instansi terkait lainnya yang sudah banyak membantu saya. Sekeluarga bisa membuat satu usaha home industry yang bisa melibatkan beberapa keluarga juga di antara adik-adik saya. Itu sangat membantu keluarga saya. Moga-moga ke depan kami terus-menerus dilibatkan dalam hal pengembangan usaha ini sehingga lebih maju lagi.